Halo teman-teman, kembali lagi di PJRM Channel. Kali ini kita akan mengintip Om Arif yang lagi korek harian porting blok XR punya bos Handayani. Kripik lanting balap punya bos Handayani. XR-nya kemarin minta dibelah, dibersihkan, direstorasi total untuk mesinnya. Piston juga baru. Kemarin crankcase juga dibersihkan semua dalamannya. Ini bos Handayani baru dapat PJRM full cloth. Om Arif ini oversize berapa, Om Arif? 75. Oversize 75. Oversize 75. Kohar-kohar. Untuk harian ini ya, Om Arif. Ya. Jangan terlalu gede-gede. Jadi nggak terlalu lebar-lebar. Di sana juga ada Om Ceking yang lagi bongkar-bongkar 115 standar. Ini juga, ini cc berapa ini, Mas? Itu 115 standar, Pak. 115 standar juga. Pakainya knalpot KRIPIK yang 130 ini, leheran 130. Nah, leheran depan 26. Yang sama yang dipakai 130. Ini ada, ini RX King Grandong ya, Mas? RX 100. Mau direstorasi juga kayaknya ini ya, Om Arif. Iya, gitu. Wow, RX SP. Ini punya Mas Waik, Satria Dwarak. Ini punya saya, RX Z. Ini karbu pakai standar, Om Arif, atau standar. Oke, begitu teman-teman. Besok kita lihat untuk hasil running di motornya. Portingan hari ini. Hari besok ini ya, Mas Arif, mulai nyeting. Tapi Ryan dulu kayaknya ya. Iya. Karena piston baru. Biar matang. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya. Untuk pertanyaan untuk korek harian atau biaya porting, langsung aja tanyakan di nomor yang ada di deskripsi. Ini yang semalam dilembur bloknya sudah terpasang. Ini satu paket dengan knalpot KRIPIK model plat standar racing, harganya 400 ribuan, original, ada emboss lasernya. Oke, teman-teman pastikan membeli knalpot KRIPIK yang original hanya di PJRM Indonesia.